Di Nararaga, mieling Hari Sumpah Pemuda, warga di Desa Majah Setra, Kabupaten Bandung, ngalakonan kegiatan pintonan seni tradisional Turta Bakti Sosial. Eta kegiatan teh dilakonan sangka nonoman, hente mopohokeun kabudayaan, turta nemuhkeun jiwa sosial sangkan bengketan di papadatu terus bangsa, bisa kajaga. Mangpuluh-puluh warga nuka bengket dina gabungan seniman seniwati Majalaya ngalakonan upacara mieling Sumpah Pemuda di Desa Majah Setra, Kabupaten Bandung. Eta kegiatan seni tradisional teh dikokolakeun pikeun ngawanohkeun tur tangga mulai budaya tradisional. Anu ngokolakeun eta kegiatan Endang Risnawati nembrakeun eta pintonan seni tradisional teh dilakonan lianti di Nararaga mieling Hari Sumpah Pemuda oge pikeun ngaronjatkeun rasa kapadulian sosial. Apa seniman musik yang ada di Majalaya, saya lihat ke grup GSM ini sangat solid dalam sosialnya, sangat tinggi dalam pelaksanaan kita saat ini, mungkin memperingati Hari Sumpah Pemuda juga supaya anak muda kita, penerus bangsa itu, tidak melupakan Hari Sumpah Pemuda. Dalam Hari Sumpah Pemuda ini kita tingkatkan lagi jiwa sosialnya, kebersamaannya, kekeluargaannya, keseniannya juga. Dina eta kegiatan mieling Hari Sumpah Pemuda anu ka 81 teh mangpirang atraksi seni dipintonkeun, kawas musik tradisional, pencak silat, turta tarian daerah. Dina nas-nasna eta kegiatan teh dikokolakeun sangka nonoman bisa ngajaga tradisi turta henteu mopohokeun kabudayaan daerah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.